Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pemirsa semuanya dengan channel saya. Oke, seperti biasanya saya akan berbagi pengalaman servis elektronika. Kali ini saya kedatangan servisan TV tabung merek Sharp dengan kerusakan gambarnya hanya biru gelap. Hijau dan merahnya tidak kelihatan sama sekali ya. Hanya biru dan gelap ini. Untuk brightness dan contrast ini sudah full, sudah maksimal. Namun gambar tetap gelap dan hanya biru saja yang dominan. Oke, kita bongkar TV-nya. Oke, ini sudah kita buka TV-nya. Kita bersihkan dulu. Sepertinya ini banyak debunya. Tebel banget debunya ini. Oke, sudah lumayan bersih ini. Oke, langkah pertama untuk kerusakan gambar biru gelap tersebut, kita akan melakukan solder ulang dulu ini di area sini, area RGB out. Kita solder ulang dulu, baru nanti kita lanjutkan ke langkah selanjutnya. Karena sering di area ini terjadi solderan yang sudah retak dan warnanya jadi tidak seimbang ataupun hilang. Oke, kita cabut dulu. Kita solder semuanya saja ya, karena semuanya penting dan berpengaruh di warnanya ini. Oke, sudah selesai kita solder ulang semua untuk bagian RGB out-nya ini. Sambil kita cek untuk PCB bagian mesinnya. PCB di bagian mesinnya masih bagus, solderannya tidak ada yang retak. Sekarang kita coba saja dulu TV-nya. Karena kita terfokus di masalah RGB-nya. Dan sudah kita atasi dengan langkah pertama, yaitu solder ulang di blok RGB out-nya ini. Langsung saja kita pasang antenanya. Kita coba. Ya, kita colokin stekernya. Dan alhamdulillah TV sudah jadi, sepertinya warnanya sudah normal ini. Untuk warna hijau sudah muncul. Dia suka yang gelimis. Kita kurang ada minyak sayur kujangan. Meminta supir truk turun lalu menganiayanya. Salah satu terduga pelaku bahkan sempat berusaha memukul pengemudi truk dengan kayu, namun berhasil dicegah warga. Penganiayaan itu di. Oke, yang rusak memang cuma solderannya ya. Kita solder ulang di blok RGB out dan masalah sudah terselesaikan. Oke, cukup sekian video saya untuk kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.